Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada Karisma Jadul. Ini rencananya mau perbaiki lampu depannya, Lur. Lampu depannya mati ya. Ini sudah saya protoli dan sudah saya cek kabel menuju ke sini, aman ya. Yang kabel kuning ya, aman menjalur ke kabel sini. Biru. Laris putih sini ya. Tapi saklarnya rusak, Lur. Ini gosong, saklarnya ini gosong. Nanti ini saya fungsikan satu sebelum ada saklar ya. Nanti saya akan jumper seperti ini. Nah, terus di sini ada masalah sedikit di batok lampunya, ini ada masalah. Ini tadi fitting yang ini ya. Ini ngefong atau ngeshot ya. Yang biru, ini biru. Ini pas ketekan sama dopet ya, ketekan. Berhubung kabel hijaunya ini luka, akhirnya nyentuh ke bagian sini, bagian masa. Alhasil ini gosong, ya gosong. Ini enggak fungsi, enggak bunyi. Biasanya kan ini bunyi klik klik ya. Ini enggak bunyi, gosong efek dari ini. Dan ini sudah diganti tapi KW, Lur. Originalnya enggak ada. Bahannya enggak ada, ini diganti KW. Ini bagian hijau, sambung ke hijau ya, ini sudah disambung. Terus ini nanti disambungkan ke kabel sini. Ini warna kabelnya juga sudah hampir pudar. Efek motor yang sudah berumur puluhan tahun. Ini konten sederhana tapi semoga bermanfaat ya. Karena untuk penyambungan kabel ini cukup mudah. Warnanya itu sama. Hijau sambung ke hijau, terus yang putih nanti sambungkan ke kabel yang warna putih. Yang biru sambungkan ke biru. Ngono saja wis. Nah, ini putih ya. Nah, misalkan nanti ada kekeliruan ya, ini tinggal ini kita lepas bagian ininya ya, kita tuker. Ini kita angkat saja, ganti. Ini putih ya, kita masukkan yang kabel putih. Terus yang satunya. Ini alatnya dari ruji ya, diruncingkan seperti ini. Kita masukkan. Lemnya lepas. Kendor. Untuk tipe Honda, yang tipe-tipe Honda lama ya, ini kabel bagian sini warnanya sama, hijau, putih, biru. Beda lagi kalau tipe yang baru ya, beda warna kabel. Ini berguna untuk Grand, Supra lama, Karisma, Supra X125, itu sama warna kabelnya seperti ini. Kita pindah tripod yang tinggi. Nah, di sini itu GL pasang kunci kotak, tapi masih dalam tahap pengerjaan ya. Bos, bantu engkol dulu bos. Engkol. Si bos, kontak on dulu. Yuk. Tak nyala bos. Oke, ya sudah nyala. Coba pegang dulu ini bos, mau tes yang kabel satunya di sana. Nah, di sini kita coba geser ya, kan tombolnya tadi sudah gosong ya. Yang kabel ini putih, biru leres putih yang dari saklar kanan. Ini kan jumper ke yang warna biru.
Ini kita tarik, terus yang tengah sambung sama yang putih. Kita lihat di sana lampunya. Nah, tidak nyala. Coba digoyang-goyang dulu bagian depannya. Oke, sebelum dicoba depan tidak nyala, kita cek dulu kabel putihnya ini. Nyambung enggak? Nyambung. Ke depan kita cek di sini. Sini, kabel putih. Tidak ada. Mungkin ini putus di tengah jalan ya. Yang warna putih ini enggak ada. Nah, tapi di sini ada. Nah, ada. Sini enggak ada. Kita cek ini. Kenapa ini ada sambungan ya? Ke sini enggak ada. Berarti kalau seperti ini kita harus cari tahu dulu kabel yang warna putih. Tapi untuk yang warna biru ini sudah nyala. Nah, perhatikan di sana, sini. Nah ya, ini nyala. Oke, saya akan cari tahu dulu warna kabel yang putih ini ya. Kemana? Kok bisa nggak hidup strumnya? Kita mungkin hilang. Oke, matikan dulu motornya. Kabel putihnya nggak connect. Salah masuk, enggak salah masuk, masih dalam kondisi benar, tapi enggak connect. Yang kabel warna putih. Kita coba selak lagi. Kita tes di sini. Nyala. Di sini nyala. Oh, berarti tadi di sini ada kerusakan di sini. Nah, kameranya. Ini nyambung ya. Di sini nyambung. Nah, kita cek di bagian ujung sini. Nyambung, tapi depan enggak nyala. Kita cek lampunya dulu. Matikan mesin dulu. Kalau lampunya minta ganti. Oh, ini masalahnya ya. Centilannya tipis, ganti aja biar cepat. Kita ganti, ganti. Nanti kita tes lagi, selah lagi. Kelihatan enggak? Tekan. Putar. Oke, mantep. Nyalakan lagi. Nah, sudah nyala. Mantap. Nih. Yang putih nyala. Gimana ini, loh? Pegangan, nggak ada pegangan. Oke. Biar lebih jelas ya, tinggi seperti ini. Kita tes ini yang warna biru lagi. Tengah sama pinggir. Nah. Ya. Nah, itu lur. Jadi kalau cara mengecek lampu, perbaiki lampu seperti itu. Dan seandainya ini spare part-nya ada,
satu tombol yang ini sudah selesai, tapi nanti kita tinggal masukkan keluar begini ya, masukkan keluar. Terus kita jumper dulu, habis itu kita belikan tombol. Tapi sebelumnya ini harus dirakit dulu, Lur. Ini kan sudah selesai ya. Tinggal isolasi yang luka-luka seperti ini baru dirakit. Mungkin infonya cukup sampai di sini, cara memperbaiki lampu depan atau mengganti lampu depan dan permasalahan lampu depan yang mati. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.